Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya lagi jalan-jalan ke Bandung. Dan kali ini saya sedang berhenti atau beristirahat di KM88 arah Bandung. Nah, saya terakhir kesini 2019. Nah, sekarang sudah ada bangunan masjid yang berdiri, kalau saya bilang sih cukup megah dan cukup bagus. Masjid ini awalnya bernama Masjid Bank Syariah Mandiri. Karena menurut info, Bank Mandiri Syariah sudah merger dan mengganti nama menjadi BSI, maka masjid ini pun berganti nama menjadi Masjid BSI Syariah. Kalau menurut saya, masjid ini cukup luas juga ya, serta nyaman untuk melaksanakan ibadah sholat. Di sini disediakan pula tempat parkir mobil yang cukup luas sehingga bisa menampung banyak mobil untuk parkir di sini ya. Selain itu di sini juga terdapat banyak tempat untuk makan atau sekedar ngopi-ngopi ya. Jadi di sini teman-teman bisa memilih untuk memakan yang berat ataupun makan ringan. Kalau cuaca lagi cerah, teman-teman di sini bisa melihat pegunungan ya. Buat teman-teman yang sedang dalam perjalanan keluar kota dari Bandung ataupun ke kota lain, jika merasa lelah, disarankan untuk istirahat demi keselamatan dan kenyamanan. Oke, sekian dulu informasi dari saya mengenai update rest area kilometer 88. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.